الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Yusri selaku pengacara, yang dimuliakan pengetua dan juga timbalan-timbalan serta semua para asatizah, guru-guru muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada tengah hari yang berbahagia, yang mulia ini, kita dapat bersama menunaikan tanggungjawab kita kepada Allah Azza wa Jalla. Di samping itu, kita juga sempat mengambil kesempatan untuk berbincang sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya kira hadis ini adalah merupakan hadis pendidikan. Hadis pendidikan. Kita kena ajar hadis ini kepada anak-anak kita daripada seawal mungkin, supaya akidah terpasak dalam jiwa mereka, akhlak sebati dengan mereka, dan juga keyakinan kepada Allah Azza wa Jalla itu mantap, tidak bergoyah, sehingga kita boleh besarkan anak-anak kita di zaman yang penuh dengan cabaran ini. Sebagaimana kata ahli fikir, biarlah anak kita menjadi seperti ikan di air masin. Kita selalu beli ikan. Biasa ikan ada dua kategori, ikan air tawar dengan ikan air laut. Ikan air laut masin. Tetapi kalau nak makan dia, kena letak garam. Maknanya, walaupun dia duduk alai masih, patutnya tak payah dah. Kita beli tu, kita kena rendam dia 2-3 hari, biar hilang masin dia. Jadi, anak-anak kita yang membesar di zaman yang penuh dengan cabaran sekarang ni, sehingga kan ahli falsafah mengatakan, kita kena didik anak kita di zaman ini, mengikut kefahaman mereka, bukan lagi mengikut seperti kebiasaan kita. Biasa dulu, anak-anak membesar dalam keadaan mak dia suruh balik ke rumah. Petang-petang kena pergi cari, suruh balik. Tapi zaman anak kita hari ni, bukan suruh balik, mak pula suruh keluar rumah. Duduk berkurung dalam rumah dengan alat-alat gadget yang ada ni, mak dia pula risau, macam manalah anak aku nak membesar hidup di alam yang ketiga. Dunia hari ni, ada dunia yang kita kenal ni, ada dua saja alam. Dia panggil alam dunia dengan alam barzakh, alam akhirat. Tapi zaman pembesaran anak-anak kita ni, tahun 2000 lebih ni, muncul satu lagi, dia panggil alam maya. Jadi kebanyakan anak-anak kita membesar di alam maya ini, yang kita tak tahu, tak boleh nak kesan siapa guru dia, siapa kawan dia, siapa orang yang dia kagumi, idola dia, dan apa yang dia buat. Maka kefahaman yang sebegini ini perlu ditanam kepada anak-anak kita, sebagaimana hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Pelajar-pelajar kita ni, kalau ada pen, ada kertas, ada buku nota, tulis hadis ini. Tanda hadis ini, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sepupu dia, Abdullah bin Abbas ini sepupu Nabi. Dia ni di antara sahabat yang kecil. Dalam bahasa istilah sejarah Islam, dia panggil sigharus sahabah. Mana sahabat yang muda. Nabi kita wafat tu umur dia baru berapa tahunnya? Baru jadi pemuda. Tidak seperti Sayyidina Abu Bakar yang umurnya hampir sebaya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Umar, mana umur dekat-dekat. Tapi Ibnu Abbas ni sahabat kecil, muda. Kata di Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma,
kuntu radifa an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari saya naik membonceng di belakang kenderaan unta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini satu pendidikan guru dengan murid yang begitu rapat sampai dia boleh bawa berjalan. Faqal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibn Abbas, ya ghulam. Ya ghulam, wahai anak. Ada riwayat kata ya ghulayyim. Ghulayyim budak kecil. Ghulam tu kanak-kanak, tapi ini kanak-kanak kecil. Biasa orang Arab ni dia ada satu bahasa ni untuk pelajar-pelajar yang guna bahasa Arab ni, dia panggil tasghir. Tasghir maknanya kecilkan benda tu. Ghulam jadi ghulayyim. Wahai anak kecil. Ala u'allimuka kalimatin. Nak ke tidak, aku nak ajar kepada kamu beberapa perkataan. Beberapa perkataan. Yanfa'ukallahu bihinna, Allah Ta'ala beri manfaat kepada kamu, kefahaman kamu, kehidupan kamu dengan kalimah yang ringkas ini. Tanda dia, faqultu, jawab Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas jawab, bala. Naklah ya Rasulullah, siapa tak nak? Jadi bahasa Nabi biasanya sallallahu alaihi wasallam, biasa bila dia nak bagi tahu kepada para sahabat, dia akan tanya, ala u'allimuka, ala ukhbiruka, nak ke tidak aku cerita kepada kamu. Ini dia panggil bahasa Arab, dia panggil uslub at-tashwiq, cara nak menarik perhatian. Kadang-kadang orang ni duduk bercakap, tiba-tiba dia tanya, nak dengar tak saya nak cerita? Jadi semua orang kata nak. Bila nak, dia buka mata dia, dia buka telinga dia, dia tengok kepada penceramah, dia tak bercakap lagi. Maka Nabi kata, ala u'allimuka, nak ke tidak aku ajar kepada kamu beberapa perkataan Allah Ta'ala beri manfaat dengan kalimah ini. Faqultu, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bala. Naklah Rasulullah, kenapa tak nak? Tak ada orang yang tak nak kalimah yang baik yang nak diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda itu yang pertama, ihfazillaha yahfaz. Ihfazillaha yahfaz. Mu jaga hak Allah, Allah Ta'ala jaga hak kamu. Itu yang pertama. Yang kedua, ihfazillaha tajidhu amamak. Mu jaga hak Allah Ta'ala, kamu akan dapat pimpinan, bimbingan daripada Allah Azza wa Jalla. Kemudian ta'arraf ilaihi fir raha. Naklah kamu sentiasa mengingati, mengenali Allah Ta'ala waktu kita senang. Ya'rifka fis syiddati, Allah Ta'ala akan ingat, kenal kamu waktu kamu susah. Ini di antara perkara yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ambil patah demi patah perkataan supaya pelajar-pelajar kita ni, sama ada pelajar yang muda, pelajar yang tua, boleh ingat. Yang pertama Nabi kata apa? Ihfazillah. Naklah kamu jaga hak Allah. Kamu jaga hak Allah. Nescaya Allah Ta'ala jaga kamu. Yahfaz. Allah Ta'ala jaga kamu. Maka para ulama mengatakan, ulama ahlu hadis mengatakan, ihfazillah di sini, jaga di sini, iaitulah kita jaga sempadan batasan ajaran agama Allah. Jadi kalau kita jaga, di antara pelajar-pelajar boleh tanda dia punya nota, apa dia yang kita nak jaga yang pertama? Yang Nabi kata ihfazillah, mu jaga Allah. Kita nak jaga apa? Allah Ta'ala yang maha berkuasa. Maksud dia jaga tuntutan arahan daripada Allah Azza wa Jalla. Yang pertama sekali kita jaga tuhur, jaga kebersihan kita. Kita hari ini nak pergi solat. Solat perlu kepada wudu. Betul tak? Kalau pelajar-pelajar ni, orang kita pergi masjid, kita tak ambil wudu. Orang tahu tak tahu kita tak ada wudu? Ustaz yang jaga masjid tahu tak, kamu tak ada wuduk ni, pergi ambil dulu. Tahu? Tak tahu. Maka itulah yang dikatakan tuhur di sini, penjagaan di sini adalah merupakan amanah. Amanah
Kita kena jaga sendiri, kita yang kena jaga, kita yang kena kena betul-betul perhati belajar tentang wuduk dan juga penjagaan kebersihan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis, Nabi kata la yuhafizu alal wudu'i illa mu'min. Tidak ada seorang yang betul-betul menjaga wuduk dia kecuali orang mukmin. Mana dia tak main. Kalau masuk tandas, bersuci dengan betul-betul, basuh dengan baik. Karena salah satu daripada kesan daripada tidak berwuduk, tidak istibrak daripada wuduk ini menyebabkan kita terkena azab kubur. Yang kedua, as-salah. Ihfaz as-salah, jaga hak Allah Ta'ala, iaitulah jaga solat kita. Solat ni kita kena jaga bukan kerana ustaz suruh. Bukan kerana mak kita suruh. Kenapa mu solat? Ustaz suruh. Jadi waktu di sekolah ni pakat solat lah. Kan? Pasal je guru, ustaz kita duduk kawal. Habis kalau balik rumah, alhamdulillah mak kita ada. Tapi kalau berjalan dengan kawan-kawan, siapa yang nak jaga solat kita? Siapa jaga? Maka itu yang menjadi tanggungjawab kepada kita. Kita sendiri yang menjaganya sebab kita sudah tahu menjaga solat itu iaitulah menjaga hak Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita jaga segala anggota kita daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Anggota, 7 anggota besar yang kita ada ni, tangan, kaki, mata, telinga, mulut, faraj, itu dia panggil 7 anggota yang besar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berjanji kepada kita, ihfazillah. Bila kita jaga hak Allah, yahfazka, Allah Taala jaga kita. Apa maksud Allah Ta'ala jaga kita? Allah Ta'ala jaga kita ni ada 2 perkara. Yang pertama, dia jaga kepentingan kehidupan kita di dunia. Kalau kita nak tengok, kita ni ada tak orang jaga? Ni pelajar-pelajar kita ni. Kita ni hidup sendiri ke ada penjaga? Ada penjaga. Siapa jaga? Malaikat yang jaga kita. Ustaz jaga di sekolah ya. Lepas tak ada sekolah, mana ada lagi. Jadi, malaikat jaga kita, itu dia panggil malaikat hafazah. Malaikat hafazah. Lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Malaikat ni jaga kita. Biasalah kalau budak-budak jatuh ke apa, tak sakit. Orang akan cakap, oh dia kata budak ni tak sakit sebab malaikat sambut dia. Selalu dengar tak? Ada dengar orang cakap macam tu? Kita dengar orang kata, oh tak sakit budak ni. Tak apa budak jatuh, tak sakit. Tapi jangan campak. Dia kata nak tahu betul-betul malaikat jaga dia, ambil budak dia campak. Mati kawan tu. Kan? Kalau dia jatuh sungguh, wallahualam, malaikat hafazah jaga kita. Buktinya, nanti balik rumah nak tidur, ambil kuih 1 bekas, tak sebelah kita. Lepas kita tidur. Sedar-sedar tidur, dalam bekas kuih ini penuh dengan semuknya, dengan lipahnya, cicak pun mungkin ada. Tapi dalam hidung kita, dalam mata kita, ada tak semuk? Kenapa lipah tak hidup dalam hidung? Kenapa? Kalau tidak, pagi-pagi boleh dengar, ambulans sana, ambulans sini. Siapa? Oh, lemah dah. Wah, dia ambulans mari ambil orang. Sebab, ni, lemah dah dia punya mata, itu hidung dia sumbat dengan, apa ni, dengan semuk. Dengan lipas. Alhamdulillah. Maka yahfazunahu min amrillah, itu malaikat jaga. Kemudian yang kita nak di sini, kata di para ulama, apabila kita jaga Allah, yahfazullah dina, Allah SWT jaga agama kita, jaga akhlak kita, jaga penampilan kita. Kadang-kadang kita hari ni cuba kita tengok, sambil-sambil kita duduk dengar cerita, kita bermuhasabah. Apa dia muhasabah kita? Kita muhasabah tentang kita jaga tak jaga Allah. Saya selalu buat kempen, dia panggil zikir 4 kalimah. Pernah dengar ada zikir 4 kalimah ni? Dengar dah? Apa dia? Subhanallah. Ustaz Yusri ajar dah? Dah bagi ijazah dah? Kemar. Subhanallah kata. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Ingat tak ingat zikir ni? Orang lama-lama ingat tak ingat?
pakcik-pakcik kita ni, ingat belakang rezeki ni. Gilah tanya, kalau tengah tidur pun, mu ingat tak subhanallah, alhamdulillah, akbar, semua jawab, ingat dah. Betul tak? Tapi kalau kita tanya soalan yang kedua, hari ni berapa kali dah zikir? Kalau tanya soalan yang kedua, yang tak ingatnya apa dia? Jawabnya tak ingat nak berzikir. Nah, itu jadi masalah kita. Jadi kalau kita kata kita jaga hak Allah, macam mana kita nak suruh Allah Ta'ala sayang kepada kita, ingat kepada kita? Maka kita jaga hak Allah Ta'ala dengan zikirnya, dengan ibadahnya, dengan taharahnya, dengan solatnya, barulah Allah Ta'ala yahfazka, jaga kita. Jaga di sini bukan makna kalau orang jaga ni dia tak sakit, dia tak apa ni, tak berlaku benda-benda musibah. Tidak semesti. Nabi SAW berperang. Nabi sendiri orang yang paling kuat tawakal, tapi Nabi kita masih lagi pakai baju rantai, pakai baju besi. Bahkan dalam peperangan Uhud, Nabi kita luka muka dia. Apakah Allah tak jaga dia? Itu satu penjagaan. Maksud dia sudah, jagaan yang paling besar dalam kehidupan kita itulah jagaan dalam beragama. Jagaan beragama artinya kita, agama kita tidak rusak, akhlak kita tidak binasa, dan kita hidup dalam suasana yang baik. Ujian Allah Ta'ala kepada manusia, kita kena faham, Allah Ta'ala beri ujian kepada manusia dua sebab. Sebab yang pertama, dia nak sedarkan orang itu supaya tidak lara. Kita ni kadang-kadang lara, leka, kan? Bila kena ujian, astagfirullah, baru teringat, lama dah aku tak pergi masjid rupanya. Cari kopiah pun berkarat dah. Cari sejadah tak jumpa atas rumah. Maknanya tak solat lah di rumahnya. Maka bila Allah Ta'ala beri ujian, ketika itu dia balik kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, Allah Ta'ala uji bukan kerana kesalahan kita, tetapi kerana Allah nak angkat darjat kita. Allah nak angkat darjat kita. Tak kena kalau kita sebut, bila contohlah kalau ada orang kena musibah, barang-barang dia kena curi ke, rumah dia terbakar ke, nas'alullah assalamatu wal afiyah, tiba-tiba ada orang cakap, oh, rumah dia terpatutlah, rumah dia terbakar, dia tak bayar zakat. Ni ada orang cakap macam ni. Oh, patutlah. Barang dia kena curi, memang kaki tak ada zakat tu. Allah Ta'ala bayar zakat dia dengan pencuri ambil. Elak. Kita tak boleh su'uzan, tak boleh bersangka buruk kepada orang. Itu tak baik. Kita dalam sebagai seorang mukmin kena husnuzan, bersangka baik dengan orang muslim. Kita kata apa? Oh, Allah Ta'ala nak angkat darjat dia. Allah Ta'ala nak angkat darjat dia berdasarkan kepada taraf kesabaran yang mampu dia buat. Bila dia sudah kena musibah, dia sabar ke tak sabar? Ni ada orang, Masya Allah, bila kena musibah, tak sabar. Habis kata pila, kata dunia dia maklumkan dia kena musibah. Habis orang dia sumpah. Bahkan Allah Ta'ala pun dia marah juga. Saya pernah, ada seorang perempuan dia telefon saya malam, tengah malam. Dia tanya, ustaz, kenapa Allah buat saya macam ni? Aduh, backing yang bunyi, kan? Kenapa Allah buat saya macam ni? Kata, oh, buat macam mana? Dia kata, orang lain sihat belakang, saya sakit. Orang lain senang, saya susah. Subhanallah. Akhir sekali, keputusan dia malam tu, dia kata, kalau ustaz tak jawab betul-betul, saya nak bunuh diri. Sebab dia marah dengan Tuhan. Dia kata, ini manusia yang tidak kenal Allah Azza wa Jalla, maka sukar bagi dia. Baik. Maka Allah, Nabi kita salam peringatkan, ta'arraf ilallah fir raha ya'rifka fi syiddah. Mungkin Allah Ta'ala ketika kamu senang, waktu kita susah kita angkat Allahumma ya Allah, ya Allah, kala kita berdoa, Allah Ta'ala kenal suara ini, selalu bermunajat kepada aku pada waktu kita. Macam kita juga, kita hari waktu kita senang, kita tak gizi arah orang itu. Tak. Waktu susah pergi nak minta tolong, jadi sukarlah. Tapi jangan nak banding Allah Ta'ala dengan makhluk. Laisa kamitsli syai. Cuma kita nak katakan, ingatilah Allah sentiasa waktu senang dan waktu susah. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar kepada Ibn Abbas, wa iza sta'anta fasta'in wa iza sa'alta fas'alillah. Bila kamu nak minta, dalam doa kamu, dalam munajat kamu, dalam permohonan kamu, minta dengan Allah. Jangan minta dengan benda-benda lain, kan? Kadang-kadang kita ni pergi percaya ke kubur wali-wali keramat, nak? Ha, jadi itu dia panggil permintaan yang silap. Bila kita nak minta, kita minta dengan Allah Azza wa Jalla. Wa iza sta'anta fasta'in billah, kita minta tolong, minta tolong dengan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim.
kita minta, ya Allah berilah kepada kami jalan yang baik. Oh, habis kalau kita nak minta kawan tolong angkat beg boleh? Ini dalam perkara kerja buat kita sama-sama manusia, mintalah dengan siapa pun. Tapi dalam masalah permohonan, dalam masalah doa, dalam masalah benda yang tak mampu dibuat oleh makhluk, maka tidak ada tempat yang kita minta kecuali minta dengan Allah Azza wa Jalla. Akhir sekali Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beri tahu apa? Nabi kata apa? Ya ulam, sekiranya seluruh manusia berkumpul nak beri mana satu manfaat kepada kita, lan yanfa'uk, Nabi kata tidak akan mereka dapat mampu beri manfaat kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kita kena yakin orang ni bagi ancam kita, nak bunuh kita, nak khianat kepada kita, nak sekat kita, nak buat benda tak baik pada kita, kita kata tidak. Sebab Nabi kata kalaulah manusia ni berkumpul seluruh dunia ni untuk beri mudarat pada kamu, lan yadruk, tidak akan beri mudarat pada kamu kecuali setakat mana yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kita yakin, jangan terlalu takut. Ini sampai kita peringkat, ay, tak boleh duduk sini dah, takut saya ni. Jadi ketakutan yang melampau menyebabkan kita jadi seorang yang penakut. Akhir sekali orang panggil dia ni mati sebelum mati. Mati sebelum mati, apa maksudnya? Takut sangat yang menyebabkan kita apa benda nak buat pun tak berani. Apa benda kita nak itu tak berani. Sebab apa? Kita selalu ketakutan, maka tak akan mungkin berlaku. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita dalam hadis yang pendek ini, dia panggil ajar akidah, qada dan qadar. Cuma kita dalam masalah takdir Allah Azza wa Jalla, jangan berserah pada takdir. Bagaimana kata, biasa kata-kata, tak boleh berserah pada takdir. Memang kita kata aku tak mau buat kerja, pelajar-pelajar kata saya tak mau study. Kalau Allah dah takdirkan saya dapat A, dapat juga. Betul tak? Dia pun tidur malam tak baca. Pagi esok duduk zikir, ya Allah A. Turun tak turun A nak jawab soalan? Turun. Itu dia panggil bukan tawakal, dia panggil tawakul. Mana orang yang malas, bukan orang yang berserah kepada Allah Azza wa Jalla. Cuma usaha kita kena buat. Tadi Ana ada sebut, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Uhud, apabila pemuda-pemuda minta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita pergi perang Uhud, keluar daripada bandar Madinah, pergi keluar. Sebab nak tunjuk semangat, nak lawan orang bukan Islam, orang yang mari daripada Mekah. Ini golongan muda, orang yang pengalaman-pengalaman, orang tua-tua kata tidak, kita perang dalam bandar, mereka tak tahu jalan lorong bandar kita. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk dalam rumah dia, dia pakai baju besi. Pakai baju besi makna baju perang. Bila pemuda tengok, masya-Allah, Nabi pakai baju besi. Maknanya peperangan akan berlaku hari ini. Peperangan akan berlaku. Jadi ada wakil pemuda mari, ya Rasulullah, kalau macam ni ikutlah. Nak perang dalam bandar boleh, luar bandar pun boleh. Dah mengalah dah. Nabi kata apa? La yanbaghi linabi, tidak layak bagi seorang nabi apabila sudah pakai baju besinya, pakai pakaian perangnya, untuk dia buka kembali, hatta yaqdi Allah, sehingga Allah Taala tentukan di antara dia dengan musuhnya siapa yang menang. Jadi kata di para ulama, Nabi kita pakai baju besi tidak menunjukkan tidak tawakal, tapi itulah contoh tawakal yang benar. Buat segala perkara, kita berjalan bawa kereta, baca bismillah, tawakal tu ala Allah, pakai tali pinggang, guna segena, ikut lorong yang dibenarkan, mana kita sudah tawakal. Tapi tiba-tiba datang kereta lain langgar kita, itu di luar daripada batasan. Maka akhir sekali Nabi kata apa? Wa'lam anna fi sabri ala ma takrahu khairan kathira, sabarlah di atas benda yang kita tak suka itu lebih baik. Wa anna nasra ma'as sabra, kerana pertolongan Allah Ta'ala bersama dengan orang-orang yang sabar. Jadi segala perkara yang kita buat, hadis ini simple je kalau kita hafal. Dan pihak kita ni boleh tulis lah hadis ni, letak kat dinding. Pagi-pagi minta anak-anak kita baca, pelajar-pelajar kita baca. Kita nak supaya mereka sedar. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar akidah seawal lagi kepada anak-anak kita. Hari ini kita ajar tauhid kepada anak-anak. Kita ajar kepada anak kita hafaz sifat-sifat Allah Ta'ala daripada kecil lagi.
nama-nama Allah Ta'ala mungkin pelajar-pelajar di prasekolah sudah ingat, tapi ayah dia di luar sekolah tak ingat. Siapa dia boleh ingat Asma'ul Husna? Ni ada pelajar boleh ingat Asma'ul Husna? Berapa orang? Kita nak try, nak test tengok siapa dia boleh ingat. Kau ingat baca buku belaka. Pokoknya bukan soal ingat. Ingat mungkin ada orang boleh ingat. Sifat Allah Ta'ala kalau orang tanya berapa? 20. Semua boleh kata 20. Tapi kalau suruh bilang satu-satu agak-agaknya berapa orang boleh jawab hari ni? Ustaz-ustaz tu kira dia duduk mengajar tu dah. Kita orang biasa ni. Kalau orang suruh ingat, oh, berapa sifat Allah? Saya belajar daripada kecil, daripada perdua air dulu 20. Tapi kalau cuba bilang satu-satu agak-agaknya, lepas lagi tak lepas? Ha, kalau tak lepas kena cek balik. Jadi kata para ulama, bukan soal bilangan tapi soal penghayatan. Kalau kita boleh menghayati tiga sifat Allah Ta'ala, Allah Ta'ala maha mendengar, Allah Ta'ala melihat, Allah Ta'ala mengetahui, sudah cukup untuk menjadi panduan kepada kita dalam dunia ini. Kita tidak akan mampu melakukan perkara mungkar dan maksiat. Sebab apa? Kita tahu bila nak buat benda tak baik, Allah Ta'ala melihat, Allah Ta'ala mendengar, Allah Ta'ala mengetahui. Jadi tiga sifat ini sudah menjadi suatu break daripada kita melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Jadi para jemaah sekalian, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam begitulah keadaan dia, dia ajar, dia didik anak-anak, dia didik orang-orang di bawah jagaan dia supaya mantapkan akidah. Kenapa? Sebab bila akidah itu mantap, apa ancaman yang mari, mereka dapat menekis. Ni hari ni kita akidah sudah ada, tauhid sudah belajar. Tapi bila mari orang-orang bukan Islam ancam kita sikit, Allah terlalu takut dia. Segala benda yang orang bawa mari kita rasa takut. Sebab apa? Sebab kita tak ingat terlalu rapuhnya, terlalu apa ni, nipisnya kefahaman kita, pegangan kita, kepercayaan dan keyakinan kita terhadap Allah Azza wa Jalla. Maka kita fokuskan kepada penghayatan, kita fokuskan kepada kemantapan kepahaman kita, itulah yang patut. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita dengan hadis yang ringkas ini suatu suntikan semangat untuk memantapkan kepercayaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi kata kalau seluruh dunia berkumpul nak bagi manfaat, tak akan bagi. Seluruh dunia nak kumpul nak bagi mudarat, tak bagi. Kita boleh tengok sendirilah kadang-kadang tak? Kita kena kerja orang atas jauh, ataupun habis universiti dengan cemerlang, habis surat dah, orang besar tu, orang besar ni kita bawa, tak dapat juga kerja. Ada anak orang kampung, Masya Allah, tak minta dengan siapa-siapa, isi borang online, dapat kerja. Ini kuasa Allah Azza wa Jalla yang tak boleh kita nak perkecil, nak apa ni, yang tidak sedar dalam kehidupan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.